warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita akan ngobrolin seputar cara memasang konektor pada CCTV analog. Nah, di depan kita ini ada CCTV analog. Konektornya seperti ini kalau CCTV analog, menggunakan konektor BNC. Nah, kemudian satu lagi menggunakan konektor DC, DCM. Ya. Ini digunakan untuk menyuplai tegangan 12 volt untuk menghidupkan daripada CCTV, dan satu lagi ini untuk menyuplai konektor menyuplai gambar video ke DVR CCTV. Nah, konektor ini akan kita sambung pada sebuah kabel. Caranya seperti apa? Kita ikuti saja video ini. Ya, kita siapkan dulu. Jadi kabel CCTV ini menggunakan kabel koaksial RG6 plus power, jadi ada dua, jadi ini untuk video dan ini untuk power. Kabelnya bisa kita lihat. Nah, di sini kita kupas dulu. Kabelnya sudah kita kupas, kita buka. Kemudian kita potong tengahnya.
Ya, kabel yang power ini sudah kita kupas. Nah, kemudian di konektor BCM ini ada tanda. Nah, itu bisa kita lihat ada tanda plus sama minus. Jadi di sini untuk plus merah dan di sini untuk minus hitam, kalau hitam. Jadi kita pasang dulu. Oke, ini kabelnya sudah jadi. Oke, konektornya sudah terpasang dengan sempurna. Ini kabel untuk video dan ini untuk kabel power DC. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat sahabat YouTube. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.